Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kali ini kita akan membincangkan tentang homogeneous dan heterogeneous equilibria. Dan saya juga akan ajar bagaimana nak ekspreskan KC and KP bagi suatu sistem yang berada dalam keadaan equilibrium. Okay. Apakah maksudnya homogeneous and heterogeneous equilibria? Homogeneous equilibria bermaksud return and product are in the same phase. Manakala heterogeneous equilibria pula ialah the return and the product in different phase. Mari kita lihat contoh soalan di bawah ini. Okay. Kita ada sebanyak 5 soalan. Okay. Jika kita lihat untuk yang pertama, ini adalah sejenis heterogeneous equilibrium. Kenapa dia heterogeneous? Kerana phase-nya yang berbeza-beza lah. Ya? Ada dua jenis phase kat sini, iaitu kita ada solid dan gas. Ya? Jadi terdapat perbezaan more than two phase, more than one phase, that mean the system is, we call it as heterogeneous equilibria. Ini semua gas lah. So, semua gas maksudnya ini adalah sejenis homogeneous equilibria. Ini gas, gas dan gas. Juga homogeneous equilibria. Ini kita ada aqueous, kita ada solid, kita ada liquid, kita ada aqueous. Ini kita namakan sebagai heterogeneous equilibria. Yang ini kita ada gas, ada liquid, ada gas, ada gas. Ini juga kita kenali dia sebagai heterogeneous equilibria. Okey, mari kita lihat bagaimana nak menyatakan KC and KP. Ya, KC, express the KC and KP untuk tindak balas-tindak balas yang telah disenaraikan. Okey, mari kita lihat yang pertama. Untuk tindak balas yang pertama ini yang melibatkan solid, gas dan solid. Okey, kita ketahui bahawa pure liquid dan solid tidak termasuk dalam expression KC or KP. Okey, untuk sistem yang ini yang mengandungi gas, ya. Equilibrium constant boleh dinyatakan dalam bentuk KC dan KP. Ha, untuk yang ni boleh ada KC dan juga ada KP. So, macam mana kita nak ekspreskan KC dan KP-nya? Okay, mari kita lihat. Okay. CaCO3 tidak involved dalam expression KC and KP. Okay. Maka produknya kita ada KC. Tak ada lah. Satu lah. Kita letakkan dia sebagai satu. Ya. Yeah. Over. Okay. Sekarang kita ada CO2. Okay. Manakala CaO dah berbentuk solid. Hanya CO2 sahaja yang involved dalam expression itu. So, kita letakkan dalam bracket yang empat segi. Okay. So, letak CO2. Okay. Ini sajalah untuk expression KC. KP macam mana? Ada KP ya, sebab dia gas. Okay. So, expression KP-nya, CaCO3 pun tak ada. CaO tak ada. So, hanya ada 1 over. Okay. Pressure of CO2. Okay. Stoichiometry 1. So, tak ada. Kat sini tak ada lah. Ya, ada 1 je lah. Stoichiometry punya koefisien kat sini 1 ya. Okay, koefisien kat sini 1. So, ini ada 1 kat sini. Okay, sudah siap untuk number 1. Okay, so seterusnya pergi number 2. Mari kita lihat untuk number 2. Okay, untuk number 2, semuanya dalam bentuk gas. Jadi, kalau kita nak ekspreskan KC, untuk gas, ada KC dan ada KP. So, concentration NO power of 2 divide dengan concentration N2 darabkan dengan concentration O2. Okay.
So ini adalah dia punya nilai KC lah. Ya, ni KC dia untuk soalan yang kedua. Okay, KP macam mana dengan KP? Okay, KP adalah pressure of NO power of 2 divide dengan pressure of N2 power of 1 and pressure of O2. Sorry. Silap kat sini. Okay, silap kat sini. Saya padamkan. Okay, kita ada pressure of okay, O2 power of 1. Okay, seterusnya cuba lihat expression KC and KP untuk number 3. Number 3 tu ada KC, ada KP juga sebab sistemnya dalam keadaan gas lah. So, KC equal to kita ada P, concentration of PO Cl3 power of 10 divide-kan dengan concentration P4O10 darabkan dengan concentration PCl5 power of 6. Okay. Kalau KP pula kita ada apa? Okay, check baliklah kat sini ya. Betul kan eh? Okay, PCl5 power of 6. Ya. Yeah. Kalau KP kita ada pressure of PO Cl3 yeah, power of 10 divide dengan pressure P4O10 harapkan dengan pressure PCl5 power of 6. So this is the expression KP for number 3. Okay, untuk number 4, yang ni kita ada return dan product dia dalam bentuk aqueous. So dalam bentuk aqueous ni dia tak ada KP lah ya, sebab dia tidak menghasilkan pressure di sini. Jadi macam mana nak expresskan KC? Dia KC sahaja ada. So KC equal to CO2 aqueous masuk dalam expression. H2O tak masuk sebab dia pure liquid. CaCO3 pun tak masuk sebab dia solid lah ya. Jadi macam mana nak tuliskan ni? So kita ada concentration of CO2 divide-kan dengan concentration of calcium hydrogen carbonate ni lah ya. Okay, so kita ada Ca concentration okay, HCO3. Alright. Dah tak ni? H2O dengan ini tak masuk dalam expression lah. Ya, yang masuk hanya CO2 dan calcium hydrogen carbonate sahaja. And ada KC sahaja kerana tiada pressure lah dalam kes soalan number 4. Okay, seterusnya untuk soalan number 5. Okay, mari kita lihat. Kita ada yang termasuk dalam expression H2, CO2. H2O tak termasuk ya sebab dia pure liquid lah. Ya. CO termasuk. So, ada KC dan ada KP kerana sistem berada dalam keadaan gas. So, kalau kita expresskan KC, KC equal to concentration H2 okay, darabkan dengan concentration CO2 divide dengan concentration CO. Okay, manakala KP kita ada pressure of hydrogen, pressure of CO2 divide dengan pressure of CO. Ini sahajalah ya untuk expression KC and KP.